Ini malam Arafah pada tanggal 19 Zulhijjah. Kami berada di tenda dalam situasi angin yang sangat kencang sehingga menumbang-numbangkan batasan toilet atau WC untuk wanita. Angin berkekuatan 100 km per jam mengakibatkan tenda dalam keadaan porak-poranda sebagian. Tunggu lah, biar aja gak apa-apa dulu. Lihat, tuangin yang kedai. Apa yang terjadi di game kuarter 4, angin kencang pada malam hari di Padang Arafah sehingga terjadi kerusakan tenda-tenda berterbangan, pagar-pagar berterbangan. Salah, jalan duluan. Ayo. Ya. Situasi di daerah ini. Kota Mangin. Ya. Lihatkan dulu Kota Mangin. Lihat. Ini di luar tenda. Dua menit 30 detik. Jangan kau nanti ya. Udah lama 3 menit aja. Terpegang dulu. Karena akibat cuaca yang begitu mencekam, sebagian jemaah merasa ketakutan, maka semua tenda-tenda mengadakan zikir memohon kepada Allah agar suasana yang begitu mencekam ini dapat segera berakhir dan seluruh jemaah dapat dengan khusyuk menjalankan ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.